Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jadwal Piala AFF Futsal 2022 Indonesia melawan Kamboja. Sebelum kita memulai videonya, alangkah baiknya jika teman-teman mensubscribe channel kami agar channel kami terus berkembang. Indonesia akan melakoni laga pamungkas babak penyisihan grup Piala AFF Futsal 2022. Lawan terakhir di fase grup yang bakal dihadapi tim Garuda adalah Kamboja. Timnas Futsal Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan nilai 7 poin dari 3 pertandingan. Timnas Futsal Indonesia besutan Muhammad Asma Zeda berhasil melibas Brunei 12-0 pada laga pembuka grup A, lalu mengalahkan Malaysia 5-1 pada pertandingan kedua. Lalu, pada laga ketiga fase grup, Ardiansa Rotboy bermain imbang 2-2 kontra tuan rumah Thailand. Hasil Piala AFF Futsal 2022 tersebut membuat Indonesia menghuni peringkat kedua klasemen grup A. Eksi poin tim Garuda sejatinya sama dengan Thailand yang bertengger di posisi puncak, namun Indonesia kalah selisih gol dari tim tuan rumah tersebut. Adapun peringkat ketiga klasemen Piala AFF Futsal 2022 grup A ditempati oleh Malaysia yang mengumpulkan 6 poin dari 3 pertandingan. Dengan komposisi klasemen seperti itu, 3 tim yakni Thailand, Indonesia, dan Malaysia sama-sama masih memiliki kans untuk lolos ke semifinal. Sebagai informasi, hanya 2 tim teratas yang lolos ke semifinal Piala AFF Futsal 2022. Pada laga pamungkas fase grup, Indonesia cuma butuh hasil imbang demi menggaransi tempat di semifinal. Sementara itu, Thailand dan Malaysia akan saling siku pada pertandingan terakhir untuk memperebutkan satu tiket ke semifinal. Dilansir dari situs resmi AFF, laga Indonesia melawan Kamboja bakal digelar pada hari Rabu, tanggal 6 April pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut akan kembali dilangsungkan di Humart Indoor Stadium Bangkok. Sementara itu, laga Thailand melawan Malaysia bakal digelar setelah pertandingan Indonesia melawan Kamboja, tepatnya pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.